Aduh, ini momen spesial ini. Kita disiapin liwet ya, sama ini artis ini. Aduh. Cilok, carilok, picilok, kanye, cilok, cihui, mah 500-an. Oke teman-teman, sebelum kita makan, kita endus dulu. Caranya seperti ini. Harumnya. Oh. Muri dede inon. Ini jambu kayak gini, jambu. Jambu. Oh, jambu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di petualangan saya, yaitu Cianjur Turunan Kidul. Kawan-kawanku semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam keberkahan. Oke, dan di video kali ini saya bersama suhu saya, Mang Pep, bersama Katumiri Kidul ya, mau ke rumahnya orang tuanya Mang Ucuy. Masya Allah, saya dapat undangan spesial. Dan kemarin sempat ngabarin ya, katanya ada di rumahnya. Dan hari ini kita langsung ngasih kejutan, tiba-tiba datang ke rumahnya. Mantap. Oke ya kawan-kawan, jadi kita dalam perjalanan, sebentar lagi mau nyampe ke rumahnya. Ayo, kita gaskan ke rumahnya. Mantap, ayo kawan-kawan, ikuti terus videonya ya. Baiklah kawan-kawan, kita hari ini dalam perjalanan mau menuju rumahnya artis ibu kota. Oh, tunggu. Ada apa? Ini saya melihat ada orang yang mirip Kang Ucuy sedang bawa kayu. Hah? Turunkan, hai. Kek, lah. Bentar. Ah, atau mirip Kang Ucuy-nya? Kang Ucuy itu sanes. Ucuy sanes itu. Abdi mah Ucup Cungkir. Oh, Kang Ucuy ge ah. Sanes, abdi mah saderekna. Pengen jadi artis ya, kok mirip gitu. Mirip. Duka kek. Kenapa dimirip-miripin? Oh, coba. Simpen lah. Masya Allah, nggak tahu saya juga kerasa mimpi ini Kang Ucuy ya, Pak. Ini Kang Ucuy bukan? Mirip, ini mah mirip. Ya Allah, ini mah Kang. Dimana ya kawit, dimana? Abdi mah saya Ucuy. Ini mah Kang Ucuy, ini mah asli. Mirip ah. Masa? Ya udah yuk, tinggalin aja. Ini mah ayo. Eh, rekam marah. Mempem. Luka tuh mirip itu mana? Arya Cianjur Turunan Kidul. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Asli loba mantap. Kita dalam perjalanan belum nyampe ke rumahnya, ternyata ini Kang Ucuy ini lagi nyari kayu bakar. Masya Allah, luar biasa. Woi, kemana nih? Tidak disangka. Masya Allah. Awas, teman tanah jungkal. Tuh, di sini tuh motor gunung-gunung semua ya, karena jalannya di sini sangat terjal banget. Aduh, teman-teman Balai Ucuy, alhamdulillah kasumpingan para YouTuber. Mang Pep, Katumiri, Cianjur Turunan Kidul. Aduh, luar biasa. Asli. Aduh, belum sesonoan kita. Damang, pengersa. Masya Allah. Bisa langsung ketemu sama Mang Ucuy-nya. Ya. Kemarin mah kita nggak ada. Kemari atau kadir tabinan di Jutu Ayah. Jadi saya yang alhamdulillah sekarang ya pas kesini. Kebetulan. Aduh, Masya Allah. Ini tuh beneran ini teh. Beneran asli ini teh. Ngeleres atau dabi mau orang lembur atau. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Wih, sekolah. Mangga. Kirain kalau sudah jadi artis mah gak mau panggul-panggul kayu bakar seperti ini. Wah, oh, ulah gitu. Urang teh ulah mau pohokeun jati diri. Kirain teh lupa datang. Lupa apa? Ya, lupa walungan. Pohok katampian bahasa Sunda teh mah. Tapi alhamdulillah ya, urang mah ulah kitu, da urang lembur. Siap. Alhamdulillah beliau mah aduh, tidak lupa daratan. Tidak lupa kulit. Apa melon ya lain kacang kulit lupanya gitu. Kacang lupa kulit tak eta Kang pinter jadi pirang
Bang atuh dilanjutin kalau misalnya ini teh siapa ide teh belum kenalan. Aduh maaf. Kang Cep. Yang suka di belakang Kang Ucuy. Di belakang api. Aduh mantep nih. Ramen sampai kita teh terkesima ini dibiarin saja di belakang dari tadi. Mangatuh lajengkan Kang Dwi. Mohon. Ya, mangga teles dulu rada apot ya. Lah nyengserikeun ya rada. Geus nila mangusul lu. Oh, siap. Aduh. Sama nguranda. Jadi rada apot. Saya ya Allah ya Rabbi luar biasa ya. Aduh, Kang Dwi ini luar biasa ya. Orang Allah. Alhamdulillah. Hati-hati ya. Siap, siap. Ya motor saya udah enggak deukeun. Hayo, Kang Cuy. Mae di bantosan. Ya, itu aduh. Sok atuh ka abdi. Antong. Sakieu mah cetek. Siap lah. Kapungkur mah abdi mah ditanggung. Kapungkur mah. Ti payun atuh ti payun. Sok, mangga. Katingali beungeut abdi. Aduh, leres pisan. Kapungkur mah. Mohon. Ya da suluh teh sok ditanggung abdi mah. Oh, kapungkur mah. Heeh. Eta teh masih kebon nu Teteh, nuantur. Nuantur teteh. Ah jangan enggak. Jangan aja ngobrol ah kasihan. Lagi manggul. Santai abi tipayun udah. Siap, siap, sok. Aduh, assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Umi nyuwun kene. Ya punten ya kasih silaturahmi. Nyuwun. Sini lagi ya. Iya, Mak. Alhamdulillah. Tadi ininya. Ini ada yang wanginya. Ada wangi ini teh, wangi apa ini teh? Ah, cangkang, Nak. Capek. Iya pan mahir garing. Jadi nu ageung mah kuli beulahan eta ngaranna teh patik. Patik. Nyuwun. Iya teh. Kampak si Wira Sablang. Tidak. Setih. Keceluk. Kata Wira Sablang. Gitu. Kata Sinto, Sinto Gendeng. Gitu. Kan arimun kernya dapma, temampu suruh kia mah. Oh, tetiasa penginnya. Kamu ngaliwat. Mahoni, mah ker ngaliwat. Iya. Nyangu. Disebut teh cacak nangkaeun eta mun sosoledatan. Oh iya teh nya. Santapis berarti nya. Geus lami ah. Oh. Lama geus tapis bari peureum bae baheula mah. Beulahan suluh sapangulan bari peureum alhamdulillah Kang. Tiga brus. Kadek cokor. Luar biasa ya, rajin ternyata. Rendah hati. Asli ini mah pokoknya. Tidak bisa berhenti tertawa ini teh kalau sudah sama Mang Cuy. Asli ini mah. Aduh. Nanas, gawe sore. Siap. Aduh kawan-kawan ya, alhamdulillah udah nyampe ke rumahnya. Di sini kita istirahat dulu. Alhamdulillah. Jadi nanti kita lanjut lagi videonya. Oke, baiklah kawan-kawan, kita akan coba hari ini ngaliwet ya. Kita udah persiapkan nih matras buat di waduh ini Kang Cuy mau ngebuka kado. Mantap. Ulah lagi ku ilmu. Aduh kira. Kira itu serius. Kirain teh mau di hidden. Betul. Wih, emang Kang super sih ya Kang. Aduh, mantap ya. Ini adalah kado lokal Kampung Situ Hiang. Waduh, nges meletek dewek ini lagi. Mantap tentunya. Tuh. Nah, merepet lagi rawas. Ya, asli. Ulah durian itu iya, dah. Ulah durian. Waduh. Mantap. Sok, mangga dulur. Cik, tuh. Coba orang rawasan. Amisna ieu mah edun ieu soalna lain dina pohon nu kamari nu di rawasan. Oh, ieu mah beten. Beten ieu mah dilegok. Gua gagah. Cobi. Cobi. Wah, rasa kawak itu. Udah kabagian sebenarnya. Aduh, masyaallah. Urang cobian ieu ah. Nuh. Orang cobian nih.
Asli ieu mah teh asli ti kampung ti dieu. Ti dieu ieu mah pelak bapa. Pelak pun bapanya masyaallah urang cobian bismillahirrahmanirrahim. Duh katampi. Bapa mah resep pisan puluk pelak ka beliau ge sok ti ayeuna melak ulah sok ulah kieu nya melak teh. Ah cenah da moal kadahar ku urang. Urang teh kudu mikirkeun teu kadahar ku urang ku anak. Anak incu leres. Amisnya. Lagi nyalgi. Ieu mah benten sareng nu kamari. Benten atuh ieu mah. Ini mah kadonya rasa durian. Durian. Maksudna naon? Piamakeun. Heh, rasa kadu atuh dia mah rasa stroberi. Oh, kitu nya. Abdi melak tuh hiji di dieu ah. Gubukan, gubukan. Mantap luar biasa. Bisa diplakeun ku abi. Bade di ipukeun deui. Aku turun tuh ya. Tuh, ya tah. Buat kameramen itu. Tah, kop. Buat kameramen. Mana kameramen? Cep, cep, hayang teh cep. Bang, sini. Bang. Cep. Hayang teh angges jang urang we nya. Mangga sok aja. Ku bageur gaduh kameramen teh. Euy. Masyaallah tabarakallah. Tuh, tuh, tuh. Tuh di sewang di sini, Bang. 3, 4. Jadi hiji ewang deh gitu ya? Iya, emang mepe deh. Dan aku bajingin hiji. Gimana Bang Pep? Manis? Rasanya manis. Mantap ya. Aduh, hatur nuhun pisan dia. Aduh, tuh. Ingin aku kumpulkan. Ayo nama urang ngaliwat dulur. Siap. Urang lagi kita tanya teman-teman ya. Kita ngaliwat, kita makan bareng. Sok antosa abdi bade ngalaheula pancu keur ieu nya. Ya, mangga. Kita lagi mempersiapkan. Aduh, ini. Makali. Biarin atuh enggak apa-apa. Anggo coy atuh. Eh, teu sawis. Ku abdi atuh. Aulah. Nya semah digawekeun. Saya teh penasaran. Naon? Ada yang mau ditanyain. Saya kan dulu waktu sering di Cianjur paling sering itu denger ciloknya Mang Ucuy. Coba gimana nyanyinya? Penasaran masih cilok inget? Cihuy. Ah, cilok Cihuy. Pun abi nuju icalan jeung si Pedro. Nah, gimana coba? Itu rekaman-rekaman cilok itu se Cianjur. Itu ya, aja. Kan lamun si Pedro mah. Mun si Pedro mah nyanyina teh Tirapos Idoi. Resep ke Imas. Sirup juara sirup manis. Itu mah Kang Pedro. Pedro. Nah, gimana coba Kang Ucuy? Lagu nate. Cilok carilok di cilok kan ye cilok Cihuy mah 500-an. Aduh. Asli, saya ngerekamnya ini asli, bukan didengar aja ternyata. Kalau rasan kan di Cianjur. Kang Ucuy palsu. Tadi kan di atas. Iya, berarti bener ini. Berarti ini asli Kang Ucuy. Itu rekaman asli Kang Ucuy berarti yang nyebar di Cianjur itu. Ya, yang jualan cilok. Keresahan itu tuh perusahaan abdi. Alhamdulillah. Keresahan buat baraya teman-teman. Saya mau bilih ayah sanak saudara ngoyong icalan cilok. Iya, iya. Kalau bilih ayah nunuju nganggur. Iya. Biasa. Oh, daftar. Biasa daftar. Daftar, kalau ditempatkan di Cianjur, di Ciranjang, Mun. Di Bogor, sarang di Bandung. Masya Allah. Jadi sekitaran 20 jalmi abdi ngabutuhkeun. Nampi. Nampi. Kamana ieu? Kamana ieu nana ngahubungina ka saha? Tinggal nanti DM wae ka nomor ka Instagram abdi. Ka Instagramna Ucuy Cihuy. Ucuy Cihuy. DM wae ka Instagram Ucuy Cihuy. Siap. Kanggo persyaratan mah raosa dipuput. Aduh alhamdulillah. Persyaratannya apa? Persyaratanana jujur. Jujur eta. Jadi oke, tidak ada ijazah, tidak apa pokoknya. Tidak ada, paling KTP untuk mengetahui ya, di mana orang mana, domisilina di mana. Siap. Terus untuk keuntunganana? Keuntunganana gimana? Keuntunganana kita bagi 150 dari per biji cilok. 150 per biji. 150.000 lumayan 150.000. Dan itu tidak ada biaya. Kita bersih, tempat bobo disediakeun, makan di pasihan, tinggal ngadorong. Ngadorong siap. Ya, jadi buat kawan-kawan ya. Silahkan yang berminat mungkin lagi tidak kerja, lagi nganggur. Yang mau berjualan cilok hubungi aja ke Instagramnya Kang Ucuy Cihuy. Masya Allah, tabarakallah. Aduh luar biasa ya. Silahkan. Bahkan sampai 20 orang. 20 jalmi nampi. Mohon masih menampung. 20 jalmi kek.
kanggo di Bogor, di Ciranjang, Cianjur tah, di Kota Cianjur kota, di Gunteng. Mohon. Sarang di Bandung. Sarang di Bandung. Terserah nanti yang mau ditempatkannya di mana, mungkin bisa milih ya. Mau ditempatinannya di Mangga. Siap, siap. Ngan encan muka teh hiji di ieu. Di mana? Di Arab. Gimana? Coba lagunya gimana kalau di Arab? Lagu cilok itunya. Cilok kecihuy. Cilok 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 cilok. Aduh masya Allah. Tuh nuju dipersiapkan. Ngaliwat nate itu jarang jengkol. Aduh ini mah. Asli itu bisa ngaliwat. Waduh, ini mantep ternyata ya, multi talent ini multifungsi. Alhamdulillah. Jadi ini tuh suka diajak-ajak kemana-mana. Kemana-mana. Nyupiran itu teh. Oh, nyupiran siap, kameramen, tukang ngaliwat. Wah, asli luar biasa pokoknya. Aduh, ini rawasin kiu yuk, Umi. Aduh, masya Allah, tabarakallah ya. Wasyun ya, sejuk, adem di sini Maya kawan-kawan. Masih asri. Jadi di bumbuan ya Teh. Di bumbuan. Salam. Sere. Sarang sere. Nuhun. Minyak goreng. Minyak goreng. Lebih ajib. Sini sini jelas ke apa? Aduh orang iya canak. Telangkung goyeng. Tuh, wih mantep nih. Wah ini belum ini nih apinya. Jadi depek nih. Ceper. Ulah eleh ku ieu. Nanti kada ditayian, ditayian. Tadi mah urang ngetrip masih lama nya. Di oge aya nu neleponan ka kitu ge. Saha? Ah cenah teh mah. Lah, enak mah. Kita prikan dulu. Kita di gunung. Si liwetnya udah matang, tuh, udah matang, tinggal kita persiapan. Tuh, Kang Ucuy lagi ngalah daun. Gimana udah matang? Udah tinggal nunggu apanya? Tinggal nunggu pinang. Boleh lihat, boleh ngeliat. Siap. Tuh, masya Allah. Jengkolnya udah matang. Jengkol, aduh, bener mi ya mah. Aduh, ini nih yang luar biasa nih. Wah, mantap pokoknya. Sambalnya udah siap. Sambal terasi, mantap pokoknya. Deng, sahur ya mah bakal deng. Mantap. Satu macam lagi. Satu macam lagi, oke siap. Tuh Kang Ucuy bawa daun itu. Ini teh mau moe pare apa makan? Ini mah kayak mau moe pare atuh banyak. Kebanyakan atuh ini mah kayak mau satu apa namanya? Satu kampung kayak makan. Kayak mau panjang ini mah. Foto namanya rame. Kayak mau makan satu kampung guys tuh lihat. Aduh ini kawan-kawan. Pisangnya lebar ini mah. Masya Allah ini. Cekap. Cekap lah dua cekap. Cekap duanya. Ya. Yang sila. Wah, mantap. Ini kehabisan pisang ini ya. Wah, di sini mah lihat. Wah. Teman-teman, nasi liwetnya sudah matang. Sudah diangkat sama Kang Ucuy. Aduh. Sambal terasi. Sambal terasi.
kurang lah sambalnya. Moal cekap. Cekap lah, cekap tuh kena. Waduh, kadek panas. Cekap bismillahirrahmanirrahim. Antong cekap cenah. Garas we cengekna lah. Bismillah. Aduh, ini momen spesial ini. Kita disiapin liwet. Ya, sama ini artis ini. Aduh. Sapi sial. Jadi sampai kita yang disediain artis ini, bukan kita nyediain artis. Apa namanya karompok abdi. Jadi abdi nu diwajibkan menjamu tamu. Kan salah kadarna we. Ternyata ya. Aneh ternyata masyaallah orangnya sederhana gitu. Banget ternyata ramah tamah ya. Luar biasa. Alhamdulillah ya memang. Kurang sekedar rumah deui dah. Selain ramah baik dan lain-lain pokoknya mah paket komplit. Paket komplit. Tidak urang teh sangat memuliakan tamu. Abdi teh berusaha kudah kieu pan saur guru oge dalamun urang rek sosombongan rek nyombongkeun naon gitu. Semuanya adalah titipan gitu meureunan nya. Kap yang tongkol. Perjuanganana jauh. Ai pinang teh di laut, ai di pinang di laut apa ternak? Di laut. Di laut. Jauh lah lakonannya. Nu ngalana mah itu narohkeun nyawa. Jadi kurang mah tiasa meser ku puluhan ribu bersyukur. Kalau kata lagu gimana? Indang di laut. Indang di laut. Sayur di gunung. Sayur. Akhirnya pangih di warteg. Hiji ngalaki rabi. Tuang. Kawan-kawan ya, tuh lihat ini. Asli ini jengkol sama ikan tongkol, Masya Allah tuh. Tambah sambal, luar biasa. Yuk kawan-kawan, kemari makan ya. Digaskeun Bismillahirrahmanirrahim. Urang doa heulah. Mudah-mudahan silaturahmi akang-akang sadayana ka dieu teh ngajanteunkeun silaturahmi anu berkah. Amin. Atuh anu dituang ku urang sadayana sing janten daging ka urang. Amin. Janten berkah, janten ibadah kitu. Amin. Mangga sok ditaruang. Mangga abdi bade wih. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kawan-kawan. Benar. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kawan-kawan kita makan ya. Tuh. Aduh, Masya Allah ini luar biasa nih. Momen yang jarang ini ya. Nah. Itu sambal chef. Tuh. Aduh. Ini sambal dicoelna ku cengek. Ang cep atuh memahiwal. Memahiwal sih teman. Bismillah. Beda makanan ini mah. Hasil artis mah beda. Beda ya. Samiwai. Aduh. Mantap. Dapur Mang Cuy ini mah. Saur Kang Dede ini mah mantap nyo. Oke teman-teman, sebelum kita makan kita endus dulu. Caranya seperti ini. Harumnya. Oh. Muri Dede Inon. Sok mangga. Milari heula sinyal teh. Naek Kang tangka rambutan sinyal mah. Kadung teh damang pan. Minum ayo. Ayo Mi. Sarang. Mana kita tinggal di sate jam ini? Jam 8 lah. Mama badai tuang ayo. Mama angkat jeung eta aja. Ya liwatna seur kene. Lain buatan abdi, buatan si chef. Jangan macam-macam pertanyaannya. Senior, ini abdi senior. Abdi mirun seuna naungkul. Ternyata mirun seuna buatan Kang Cuy. Ribetnya jadi enak. Seuna mah sarua kabege panas. Macam-macam pertanyaan sama senior. Banyak jawaban. Itu ah ya, emang peh ya. Banyak jawaban. Banyak jawabannya. Ayo mampir dulu lah. Saya jadi tidak bisa berkutik. Ayo. Soalnya lapar jadi tambah lapar saya. Ya.
ngalimet. Lihat. Yo awak ini. Cengek dicolin sama sambal. Emang gitu dah kelakuan anak. Nya Pak. Bu iya sebentar ini. Abdi Miralkeun itu Kampung Naga. Kampung Naga. Miralkeun eta. Waduh, cenah itu jadi pabalik dieu kumaha ieu teh. Anjeun teh urang rek balas dendam. Lemur Cianjur cincin gitu, kurang Erik dia jauh di Tasik kita. Betenyaan terus itu mah. Naik kan. Ayo nanti panglu. Apa itu teh, Kang Cuy? Itu jambu. Jambu. Jambu apa? Mainnya jambu oh, kayak gitu. Ya gitu. Ini coba langsung. Mainnya jambu kayak gini jambu. Jambu. Oh jambu. Mau ayo mau ayo buka lagi jambu. Jambu katanya kita coba ini kawan-kawan. Kayak lah bisa nipu ya, kayak lah. Wah percaya terus timam gumang je. Bisa hasil. Jambu. Amis. Amis. Bismillah. Ini katanya jambu ya. Jambu. Coba, coba. Eh benar. Jambu mini. Jambu mini. Ayo jambu dipa. Lain jambu dipa, jambu dipa daerah. Itu pohonnya itu juga kita lihat. Pohonnya itu. Itu pohonnya itu. Ya orang-orang taruhan. Nah ini pohonnya. Terus si bapak jamu Brazil. Oh jamu Brazil. Coba datang setengah hari mah langsung bisa bahasa Inggris. Cobi. Cobi. Yes good, yes good. Mantap ya, aduh sambil ya. Ngobrol ya, mantap nih. Nyamisnya. Baiklah kawan-kawan, setelah kita istirahat ngobrol-ngobrol bareng Kang Ucuy ya, dan kita akan coba melanjutkan lagi tuh pekerjaan nampol suluh karena tadi sempat belum beres. Oh, masya Allah. Da ilmu mah cepot mah buruk kita kakanung. Ilmu mah mah berarti kakanung. Wow. Nya da kabeh oge nganggo ilmu. Dalam untung nganggo ilmu mah dikieukeun. Tuh udah mau belah. Sambil ngabuburit berarti ini ya, aduh. Ai di lemur mah genjang, ampun gue sih dak jekil mah ngejo. Abah mah ah. Ya we geninganan. Kelakuan deh. Ush. Waduh. Aduh euy. Punten. Umat Nabi Sulaiman, punten orang ka jadiankeun. Hampura. Tapi si kabelum. Lamun keur nyadap mah mahoni. Karek alus. Tapi ieu naon? Ieu mah tangka jeng-jeng. Oh, jeng. Aduh, itu nu tukang marawas ning nyalikeun e, coba carekan. Cep. Damang. Teu mah tangka deui jeung damang jeung kieu ya teh. Cep. Karunya Rana eta rawat Duda. Duda. Oh, tong digalakan karunya teh nya. Ditinggalkeun ka Saudi. Aduh. Dunia terbalik. Dunia terbalik. Sanes. Jadi Kang Idoy ayeuna ka mana? Kang Idoy mah aya we di Jakarta. Oh. Muhun. Sanes diajak ka dieu. Ah, halimeun. Pedro teh suka dieu mah baheula mah. Oh, Pedro nya. Pedro nutus ka dieu teh adun. Alhamdulillah. Akhirnya enak juga ya. Kalau nonton itu enak. Berarti ini udah benar kita sebagai kameramen udah benar ini. Udah pas lah. Cocok lah. Cocok. Ya orang di dia. Ya, kita ngopi-ngopi yuk. Hampura we da. Di pana alit jadi. Ya, alhamdulillah ya. Aduh sambil niis tapi enak ya. Asli masya Allah. Sambil ngeteh-ngeteh. Cuy, sambil ngeteh. Teh. Bade. Ayo ujang teh. Gara-gara penyawat naon ka dieu teh, ka abah teh. Hapur.
Hoyong nyanung. Ah, abdi mah. Ieu mah hoyong beunghar nu ieu mah. Aduh. Anu ieu mah ieu jabatanna hoyong naek. Hoyong naek. Jabatanna teh ieu teh naon da? Jenderal, jenderal hoyong kopral. Insyaallah. Ari Abah masalahku nululung kitu nya. Nya. Keun bae ku Abah urang sareatan. Heeh. Nu tadi hayang naon hayang nyanung teu mana? Iya, nya. Nah, nyanung. Gampil syaratna. Lamun aya inceran hiji wanoja atau hiji istri. Oh. Ujang milarian ieu bola gujir anu kapungkur mah sok pake ngecos kasur. Mohon, mohon. Kasur. Canak yeah. Sakalungeun. Terus milarian bawang bodas anu tunggal. Mohon, mohon. Tilu siki tilu dikalungkeun. Geus jantan kalung digantelkeun. Terus nya digantelkeun. Tos ye. Digantelkeun. Ya. Digantelkeun dina naon, Bang? Digantelkeun dina naon? Dina kaca spion Pajero. Mercy. Gitu ya. Gitu. Mau nyanung. Eta potensi nyanung gede. Gede eta mah. Mun tinggal dongkapan awena ka bumina. Tidit tidit tidit. Aduh. Jalan yuk. Aduh. Insyaallah bisa insyaallah. Dupi eta anu hayang beunghar kumaha? Hayang beunghar gawe sia teh. Lamun hayang nu naik jabatan kumaha? Ngajilat we ka pimpinan. Wah. Oh ini teh daun apa daun bidara? Eh daun bidara. Bidara ini teh ya. Bidara. Buat pengusir ini. Ah, lim pengusir pengusir. Duka naon tamu ieu mah ieu. Kela. Dah. Oh, bener ini. Ah. Naon eta teh, Kang? Ieu mah ngeunah jang. Raos. Gomong gomong. Dewo. Dewo. Kan coklat mulu panghanapna cenah bau cacing. Oh gitu. Padahal panghamisna teh panghanapna teh. Panghanapna teh. Panghamisna itu. Dewo hideung. Dewo hideung. Dewo hideung. Dewo hideung. Cara ngamana tinggal dikieukeun. Aduh. Katanya sedang sakit gigi. Tolong. Nyeri. Amis siap. Aduh, tuh mantap ini. Ketularan dari Inun ini. Iya kayaknya ini. Aduh, jangan-jangan muridnya dari Inun ini. Bunda dari Inun. Oke, teman-teman. Sebelum kita makan, kita endus dulu dari ujung kepala sampai ujung ekor, teman-teman. Caranya begini. Harumnya. Beginilah kalau basicnya artis. Iya. Mirip pasti nyontoinnya juga. Iya, pasti. Pada ngerosan, pada ngerosan. Jadi pada ngerosan mah ya. Asli mantapnya. Makanan tuh gampang banget ya di sini. Tinggal petik. Tinggal petik durian. Petai juga tuh. Petai. Aduh, masya jambu. Allah. Jambu di sini mah. Rambutan Brazil ya. Ada jambu Brazil. Aduh. Ya saya. Cok. Waduh. Coba. Kita coba. Endus dulu dari ujung. Apa deh? Mantap, coba bi ngarawasan. Aduh, hatur nuhun. Aduh, barokahna ye. Aduh, sugane katularan jadi artis abdi. Aduh, nih. Kawan-kawan nih kita coba ya. Manisnya. Sampai pada muat. Sampai apa pangkonoknya eh. Sesuai ke, sesuai sih gini kegaduhan anak. Ya amis ya. Ya amis. Daripada kagenjet panto mah. Mantap pokoknya. Hatunya bisa aja. Mending iya. Mantap ngawannya. Gula. Baiklah kawan-kawan. Selamat sore semuanya dan alhamdulillah ya. Dari tadi pagi itu saya sudah mengikuti aktivitas kegiatan Kang Cuy. Udah ngaliwet bareng, udah wah pokoknya mantep. Dan hari ini saya mau coba menggali kisahnya Mang Cuy ya sebelum menjadi artis ibu kota itu. Kisahnya seperti apa dan nanti kita akan lanjut ke part 2 ya kawan-kawan. Dan nanti pokoknya saya pengen tahu ceritanya Kang Cuy. Sebelum menjadi artis terkenal. Oke, kawan-kawan ya, nanti dilanjut ke part 2 ya.
Ikuti terus videonya sampai selesai kawan-kawan.